Halo, sekarang gue udah ada di Helsingor, kurang lebih sekitar 50 atau 40 km dari Copenhagen. Dan di sini gue lagi ada di Maritime Museum. Objek arsitektur ini merupakan salah satu objek yang gue nantikan banget untuk gue bisa kunjungi dan gue datangi, karena eksekusinya menurut gue sangat-sangat brilliant dan sangat-sangat simple sekali. Dan juga gue rasa publikasi terkait dengan proyek ini sudah widespread, udah bisa dilihat dan dinikmati dari segala aspek dan dapat dijadikan sebagai contoh-contoh atau referensi kita semua. Dan gue nanti akan tampilkan beberapa cuplikannya, gambar-gambar dan image-image-nya, dan semoga bisa menjadikan satu bahan referensi buat kita semua. Sekarang gue udah dari dalamnya. Basically this is underground, udah di dalam tanahnya. Dan nanti gue akan coba memuteri dan akan melihat, memperlihatkan kurang lebih seperti apa sih Maritime Museum karya BIG ini. Letak museum ini berada di tepi laut, yaitu tepatnya di dry dock, tempat di mana kapal berlabuh yang dikeringkan. Letak museum ini juga berdekatan dengan Castle Kornberg, salah satu bangunan bersejarah yang terdaftar di UNESCO. Apabila kita ingin menuju castle tersebut, kita harus melewati museum ini. Dari informasi yang pernah saya dapatkan dan saya baca, pejak Ingels tidak ingin museumnya menyaingi Castle Kornberg secara bentuk dan juga masa bangunannya, sehingga ia memanfaatkan dry dock sebagai konsep utama museumnya yang ditenggelamkan. Museum ini memiliki berbagai layer dan juga lapisan. Lapisan pertama, layer pertama adalah kaitannya dengan persiapan ruang yang ada di bawah underground, yang ada di basement, yaitu berupa concrete floor dan concrete wall. Layer berikutnya adalah wooden structure floor yang merupakan bagian aksen-aksen dalam ruangan museum ini. Sedangkan layer yang berikutnya adalah ruangan museum itu sendiri yang berbentuk linear yang memutar. Entrance utama museum ini hanya ada satu, yaitu tepat berada di salah satu ujung museum. Meskipun demikian, museum ini juga memiliki beberapa akses entrance yang ada di ujung-ujungnya. Ya itu tadi gambaran atau image-image atau video dari Danish Maritime Museum karya BIG. Dalamnya keren banget, banyak aspek-aspek yang gak keduga. Ya seperti pada museum pada umumnya ya, aspek-aspek kejutan tuh gue rasa menjadi salah satu point of interest yang penting, terutama untuk public space ini gitu ya. Dan juga karya ini tadi banyak mendapatkan nominasi dan penghargaan dari berbagai institusi. Jadi kurang lebih itu garis besarnya Danish Maritime Museum. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.